senyum dan kita gembira tak kena tertawakan kerana nak merendah-rendahkan orang beriman. Ya, ataupun nak merendah-rendahkan customer, nak merendah-rendahkan orang lain, itu tidak digalakkan kerana apa? Ia akan memberi kesan kepada jiwa kita. Jiwa kita tidak jadi serius dalam berinteraksi dengan orang-orang. Dan itu sebabnya Allah membalas balik apabila sampai di akhirat nanti. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman pula tertawakan orang yang kafir. Orang beriman tu buat bila kena ketawa, mereka stress out kan. Macam pelajar anak-anak kat sekolah kan, kalau ada anak yang mentertawakan bila jatuh, yang kena tertawa tu dia stress. Ya. Tapi orang yang selalu buat begini tuan-tuan, yang suka tertawa ini, dia ini mudah untuk buat ke penderhakaan, derhaka. Ya. Dan itu sebabnya ketawa adalah satu topik yang sensitif di dalam Al-Quran. Senyum okey. Nabi amat banyak senyum. Nabi ada juga ketawa, tetapi ketawa Nabi bukan untuk merendahkan orang lain. Kalau ada orang buat lawak yang menipu ataupun merendahkan orang lain, Nabi amat marah. Buat lawak yang menipu tuan-tuan ya. Itu memang Nabi memang marah betul-betul. Kerana apa? Kerana orang itu hanya nak mendapat perhatian dengan sanggup menipu ataupun mengenakan orang lain. Baik. Jadi, tuan-tuan sekalian, ini adalah salah satu ayat daripada surah Al-Mutaffifin. Surah berkaitan dengan jangan curang dalam berbisnes. Dan salah satu ciri businessman yang suka curang, suka menipu, ialah dia suka mentertawakan klien dia, terutama kliennya yang membuat kebaikan. Yang berikut. Kita meneruskan dengan surah Al-Insyiqaq. Ini adalah peta surah Al-Insyiqaq. Apa maksud Al-Insyiqaq tu kan? Terbelah. Syakka. Kita dah lupa tadi keadaan itu dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wan syakqal qamar. Bila bulan terbelah, itu daripada keadaan insyiqaq, syakqal qamar. Maka beberapa kengerian hari kebangkitan, manusia akan memiliki kebetulan mereka, penekanan pada terjadinya hari kebangkitan. Apa yang kamu lakukan akan kembali kepada surah pada juzuk yang akhir 29-30 banyak cerita tentang hari kiamat. Surahnya pendek-pendek, perkataannya kasar-kasar. Maksudnya, pasal nak beri muzik yang pang kepada hati manusia. Sebabnya kalau tuan-tuan baca ayat ini pun, dia tak selancar bila tuan-tuan baca surah Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ